Tenang. Tujuh bulan usai peristiwa haru, cium kaki ibunya, Kolonel Denny melesat pecah bintang jadi Jenderal TNI. Korem 081, Dirut Sahajaya ke-39, yang menjadi sorotan setelah muncul di video peristiwa haru, saat bersimpuh dan membasuh kaki ibunya. 7 bulan usai kemunculan video itu, ternyata nama Kolonel Denny masuk dalam daftar 6 perwira tinggi TNI yang pecah bintang menjadi seorang Jenderal TNI bintang 1. Jadi beliau kini sudah naik pangkat satu tingkat dari Kolonel ke Brigjen TNI bersama dengan Brigjen TNI Antonius, Brigjen TNI Airesmana, Brigjen TNI Jimmy, Brigjen TNI Muhammad Bakri, dan Brigjen TNI Unang. Dia lulusan Akademi Militer tahun 1995, naik pangkat setelah dipercaya menjabat sebagai Komandan Korem 142 Tatak Kodam Hasanuddin. Yang patut diketahui, Korem 142 Tatak sejak tahun 2020 sudah menjadi Korem Tipe A yang komandannya bukan kolonel tapi pati berpangkat Brigjen TNI, dan Brigjen TNI Denny menjadi komandan ketiga Korem ini. Brigjen TNI Denny menjabat Danrem 142 Tatak pada Agustus 2023 menggantikan Brigjen TNI Faruk yang pindah ke Kodam Udayana untuk menjabat Kepala Staf Ahli Pangdam Udayana. Sebelumnya pada Februari 2023, pria asal Ciamis, Jawa Barat menyerahkan jabatan Danrem 081 Dirut Sahajaya Kolonel Sugiono. Brigjen TNI Denny memulai karir militer di tanah Papua saat baru lulus Akmil. Ia langsung berdinas di Kodam 17 Cendrawasih, tepatnya di Batalion Infanteri 752, Vira Yuda Sakti. Kemudian dia ditarik ke Jakarta untuk berdinas di Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat. Saat berpangkat mayor, dia pindah ke Konawe, Sulawesi Tenggara untuk menjabat Wakil Komandan Unit 725, Waro Agi, Kodam 14 Hasanuddin. Dia naik pangkat Letkol TNI setelah dipindah tugaskan ke Kalimantan untuk menjabat Komandan Detasemen Intelijen, Kodam Mula Warman. Cukup lama dia berdinas di Kodam Mula Warman dan berbagai jabatan diembannya, mulai dari Komandan Kodim 0912 Kutai Barat, Waka Bintai Dam Mula Warman, Wasper Kasdam Mula Warman, kemudian naik pangkat jadi kolonel. Dengan menjabat Kabin Tadam Mula Warman, dia juga sempat menjabat Kain Pulah Tadam Mula Warman hingga akhirnya hijrah ke ibu kota untuk menjabat Asper Kepala Staf Kodam Jaya. Sebelum berdinas ke Madiun sebagai Danrem 081 di Dirut Sahajaya, beliau sempat kembali ke Kalimantan karena dipercaya mengisi jabatan Wakil Asisten Personel di Kogab Ilhan 2.